Kelas 7 Kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 47, yaitu bagian B. Sekarang lengkapi kalimat-kalimat dengan bentuk kata kerja yang benar. Nomor 1 telah dibuatkan untuk kamu. Nah, ini dia yang nomor 1, Galang dan teman-temannya pergi ke sekolah setiap hari, ya. Nah, ini sudah dibuatkan nomor satunya go, ya, benar. Jawabnya go. Nomor 2, Sinta dan Tamara bermain badminton di taman tiap hari Minggu. Nah, apakah pakai S atau tidak? Tidak, ya. Play dia. Nomor 3, Made berlatih bola basket di lapangan bola basket sekolah. Lapangan basket sekolah. Apakah pakai S? Ya, pakai S. Praktisis, ya. Nomor 4, Tono berenang dengan teman-temannya tiap hari Minggu. Apakah pakai S? Ya, pakai S. Karena Tono singular, sama dengan Made. Kemudian Ahmad bersepeda ke lapangan sepak bola untuk menonton teman-temannya bermain. Begitu juga ini pakai S, ya, bikes, ya. Nomor 6, Nina dan Salma berjalan bersama-sama ke sekolah tiap hari. Apakah pakai S? Tidak, karena Nina dan Salma itu plural. Ya, walk. Nomor 7, mereka memenangi lomba olahraga untuk siswa SMP. Apakah pakai S win-nya? Tidak, ya, karena win itu they ini adalah plural. Dan yang terakhir, Dani membawa sebotol air untuk persiapan guna persiapan untuk berlatih olahraganya. Nah, apakah pakai S bring-nya? Ternyata ya, pakai S karena Dani adalah singular, maka pakai S brings-nya itu kata kerjanya. Nah, itulah untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.